tidaklah menambah mereka kepada kalian kecuali kerusakan. Orang munafik semacam ini kalau ikut perang tidak menambah kekuatan bagi kaum muslimin, tetapi akan menambah kerusakan dengan menipu daya orang-orang mukmin. Bikin kerusakan, bikin kericuhan internal ya. Memprovokasi, ayo mundur, bukan waktunya mundur. Sudah jangan diserang, gitu. Seakan-akan kompak, satu barisan. Ini yang bubar, memecah. Gitu pasukan-pasukan kaum munafikin ikut membaur dalam perang, tapi kemudian membuat pecah belah jalan. Di tengah perjalanan memprovokasi, kita buat apa, panas-panas jalan begini, enak di rumah saja bersama keluarga, kita kan masih panjang umurnya. Mungkin yang muda-muda begitu, kalau yang sudah agak tua ada apa-apa ada sekalian mati, kalau yang masih muda kan ingin hidup menikmati dunia dulu. Ada yang mungkin masih belum menikah, ini kalau mati tidak sempat menikah nanti kita, ayo pulang saja. Ada saja provokasi untuk melakukan penggembosan terhadap semangat yang sudah tumbuh di kalangan orang-orang mukmin.